Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada wa nafa fi ulumi fi daraini amin. Qultu aku katakan wa fi dzalika dan pada demikian itu. Demikian itu perkataannya kemarin ya Abdullah bin Abbas. La yahtaju syai'un min furu'il islami ila niyatin ba'da ikhtiyari sahibi lidukhuli fil islami. Itu takwiyatun lil Hanafiyati, menguatkan bagi pendapat mazhab Hanafi. Wa kana Nu'aym bin Hammad, adalah Nu'aym bin Hammad rahimahullahu taala yaqul, beliau berkata, darbu zuhri bil bisyadi ahwanu alaina minan niyati salihati. Memukul punggung dengan pecut, ya, maksudnya dipukul punggung dengan pecut, dipukul punggung dengan pecut, ahwanu, itu lebih ringan alaina, atas kami, minan niyati sholihati, daripada niat yang baik. Jadi niat soleh yang baik itu susah. Wa kana Mansur bin Mu'tamir, adalah Mansur bin Mu'tamir rahimahullahu ta'ala, wa Sabitun Al-Banani, dan Sabit Al-Banani rahimahullahu yaqulani, keduanya berkata, talabnal ilma wa ma lana fi niyatun. Kami menuntut ilmu dan tidak ada bagi kami niat padanya. Farzaqanallahu niyata shali'atan ba'da dzalika, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki kami niat yang baik setelah itu. Menandakan betapa mulianya ngaji bisa menimbulkan niat. Li'anna al-ilma kullahu yaba' kullahu yaba'asu sahibahu al-ikhlasi. Karena bahwasannya ilmu seluruhnya itu dapat membangkitkan yang punya ilmu alal ikhlas, untuk ikhlas. Jadi orang yang punya ilmu itu bisa membangkitkan dirinya untuk ikhlas. Fayasiru fayasiru yatlubuhu hatta yahsula lahu, maka jadilah dia menuntut ilmu sehingga berhasil. Ini orang kalau nuntut ilmu sungguh-sungguh aja, sungguh-sungguh cari ilmu, insyaallah. Ya, ada ulama, dia mencari ilmu setelah umurnya 45 tahun. Berarti seperti saya sebegini umurnya. 45 tahun baru ngaji di Damaskus. Itu setelah apa? Dia mencari ilmu setelah beliau melihat kejadian di kubur. Beliau ini adalah seorang penggali kubur. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar. Haffar itu penggali kubur. Suatu saat ada orang nguburin. Ketika nguburin, ya, itu yang dikuburin, dia nguburin, ya, yang dikuburin ditanggap sama malaikat. Masya Allah. Yang lihat dia doang. Dalam kubur. Besok begitu lagi. Jadi anaknya, orang itu juga, anaknya meninggal lagi. Dikuburin lagi, ditanggap sama malaikat. Anak kecil. Hah? Meninggal anak kecil. Orang perempuan. Kemudian dia nanya kepada orang tuanya, apa kira-kira ini amalnya bisa kayak begini? Iya. Itu amalnya adalah bantuin orang ngaji. Bantuin orang ngaji. Masya Allah. Dari sebab itu dia berhenti jadi penggali kubur, ya, ganti profesi, mau ngaji aja. Waktu itu dia cerita, beliau cerita, umurnya sudah 80 tahunan. Ya. Semangatnya tinggi banget. Jadi dia ngaji berarti dari umur 45 sampai jadi kiai 80 terus-terusan, masya Allah. Jadi syekh, oh, sini mah kiai gitu ya,
Subhanallah. Iya. Semangat, bergantung semangat. Mungkin ya duitnya banyak gitu ya, nggak apa-ngapain gitu ya. Ngaji terus. Kalau iya, duitnya pas-pasan harus nyari duit. Kalau nggak nyari, bini teriak. Iya, susah begini. Makanya kalau ngaji dari masih kecil. Kultu aku katakan wa fi zalika dan pada wa kana al-Hasan al-Basri dan adalah Hasan Basri rahimallahu taala yaqulu beliau berkata dukhulu ahli jannati ya wa ahli nari fi imma yakunu bil a'mali ya masuk ahli surga dan ahli neraka pada keduanya pada surga neraka yakunu bil a'mali adalah itu dengan sebab amal-amalnya. Wa dukhuluhum masuknya mereka fima pada surga neraka yakunu bin niyati adalah dengan niat ya dukhuluha apa kekalnya mereka fima pada keduanya surga dan neraka yakunu bin niyati adalah dengan niat. Jadi betapa beratnya namanya niat, hebat niat, makanya tekankan kita niat. Ada sabda Nabi jadidu safinatakum. Maksudnya apa? Niat. Perbaharuilah kapal kamu. Apa maksudnya? Niat. Jadi kalau kita ngaji, perbaharui kapal kita. Mau ngapain kita? Gitu. Kita hidup di dunia ini mau ngapain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Enggak lain kecuali untuk ibadah. Jadi setiap hari kita perbaiki niat kita. Kita mau ibadah. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajakin kita yang bukan untuk ibadah, jangan mau. Kalau kita mau juga, berarti apa kita? Telah menyimpang dari jalan asal. Siapa yang menyimpang, pasti tersesat. Jadi kalau ada yang ngajakin kita selain Allah, jangan mau. Walaupun teman kita, walaupun saudara kita, walaupun orang dekat kita, jangan. Ya, kita lihat ada bau-bau dunia, Pak. Cukup. Bau-bau dunia. Bau-bau dunia, cukup. Wa kana Abu Dawud at-Tayalisi rahimahullahu taala yaqulu adalah Abu Daud At-Tayalisi rahimahullah ta'ala beliau berkata yang bagi lil alimi seyogianya ya biasanya komennya ayut laba ya dituntut bagi seorang alim iza harrara kitabahu apabila dia mentahrir kitabnya menjelaskan kitabnya ayyakuna qasdu bizalika qas ya nusratad-dini. Ini yang sering saya gemakkan ya, apabila dia menjelaskan kitabnya adalah maksudnya dengan menjelaskan kitab itu adalah nusratad-dini menolong agama. Menolong agama, nolong niat kita, nolongin aja udah. Jangan macam-macam dan nolongin aja. Kita ibadah, aduh kita malas banget jadi orang. Kita enggak mampu ibadah. Ya ada sih itu anggap kagak ada dah. Kita nolongin aja. Nolongin aja, niatnya nolongin orang. Ya. Nolongin orang, kita ngajarin nolongin orang. Kayak begini nolongin, niatnya nolongin. Enggak yang lain-lain. Nolongin orang. Sesungguhnya banyak orang yang merasa tertolong. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi niat kita jangan sampai nyimpang. Jangan pengen nyari duit, jangan. Ya, orang yang mencari ilmu, jangan gurunya. Yang ngaji aja itu dijamin. Talibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Bagaimana yang ngajarin? Bagaimana yang ngajarin? Ada satu kejadian dibagiin duit. Anak muridnya dibagiin duit. Terus ya. Kiainya mau dibagi itu, jangan ke yang lentar lain. Jadi yang itu jangan ya. Nanti kan jangan terlalu terlalu
Masya Allah. Lain itu kayaknya lain. Jadi jangan pikirin duit, jangan. Udah dijamin. Yang ngajar jangan pikirin, jangan pikirin. Kamu ngajar jangan pikirin. Dijamin sama Allah. Aku yakin, tapi harus yakin. Jangan apa iya. Apa iya? Iya. Wallahu fi auni al-abdi ma kana fi auni akhihi. Gitu ya. Kalau kita ragu ya kita dalam keraguan. Mau kita yakin insya Allah. Yakin. La madahu bainal akrani li husni ta'lifi. Bukan untuk dipuji di antara teman-teman karena bagus ya susunannya, bukan. Ya pengen, bukan untuk dipuji, apalagi pengen nyari duit, apalagi. Jangan. Ya. Makanya kita niat kita adalah nulungin, pasang niat tuh. Nulungin. Nulungin. Masya Allah. Karena nulungin itu dalilnya kuat. Wallahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhihi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.